Bermatlamat melahirkan graduan perikanan berdaya saing, moden dan kreatif, Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah KPSN Lumut sentiasa memperkasa program dan latihan sedia ada. Ikuti laporan disediakan wartawan Nur Ain Abu Bakar. Mula beroperasi pada 2016 sehingga kini, KPSN telah melatih 672 pelatih. Kadar pemasaran graduan KPSN ini adalah tinggi, sangat tinggi. Kalau kita survey itu, memang semua mereka tu dapat pekerjaan lah. Tapi yang masuk dalam bidang ni kita boleh katakan sehingga ke 80% lah. Terutama sekali dalam bidang aquaculture marine. Kedudukan strategik KPSN di Bandar Maritim Lumut menawarkan pendidikan percuma bagi tiga bidang kemahiran teknikal perikanan iaitu aquaculture marine, perikanan tangkapan dan penyelenggaraan vessel perikanan. Dalam bidang operasi perikanan tangkapan ini memang luar jangka sebenarnya. So kita expect dari macam kita belajar macam biasa-biasa saja, macam apa ni, macam pukat. Rupanya kita banyak belajar lagi pasal whistle, kita belajar pasal alat-alat komunikasi, GPS, sonar, fish finder, semua. Kalau kat sini ni ada banyak benda lain saya belajar. Salah satunya untuk kualiti air, kita akan cek parameter untuk tenakan dekat belakang sana tu. So salah satunya kita akan cek dalam untuk pH meter dia, dia punya kadar oksigen pelarut. Mula-mula saya minat dengan ikan hiasan, tapi sebab kalau ikan hiasan ni saya tidak tahu di mana mau mula, jadi saya cubalah masuk sini sebab dia ternakan, macam okey jugalah, try. Memang okeylah masuk sini. Di KPSN, pelajar tidak hanya menjalani kursus secara teori tetapi juga latihan praktikal di ladang atau pusat aquakultur. Termasuk latihan di laut untuk penangkapan ikan serta penyelidikan berkaitan perikanan. Di bilik simulator ini, pelajar berpeluang merasai pengalaman mengendalikan kapal dengan peralatan yang digunakan sama seperti mana kapal sebenar sebelum mereka memasuki alam pekerjaan. Bagi memastikan KPSN terus kekal relevan, beberapa perancangan pembangunan turut disusun menerusi Rancangan Malaysia ke-12. Antaranya membuat perolehan satu vessel penangkapan ikan serta peningkatan kemudahan kapasiti infrastruktur kolam bagi kegunaan latihan. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM.